Bismillahirrahmanirrahim. Bustanul Katibin oleh Raja Ali Haji. Khatimah. Kesudah-sudahan kitab ini maka, iaitu aku datangkan atas tiga pesan. Bermula pesan yang pertama. Kepada barang siapa yang masuk belajar di dalam kitab itu, maka di dalamnya beberapa perkara. Setengah daripadanya hendaklah diikut seperti kelakuan dan perbuatan seperti yang tersebut pada mukaddimah yang telah tersebut dahulu itu daripada segala adabnya dan lainnya. Kerana apabila diikutnya seperti yang telah tersebut itu, nescaya terbukalah baginya ilmu ini. Setengah daripadanya hendaklah diperiksa benar-benar hakikat tiap-tiap daripada satu fasal dan satu fasalnya. Sekira-kira jangan tersangkut pada mafhumnya daripada tiap-tiap perkataan dan hukuman di dalam kitab, supaya putus pendapatannya. Nescaya bolehlah ia mengajar bagi orang yang lainnya. Setengah daripadanya hendaklah memilih gurunya yang mengerti pada bahasa Melayu, yang sudah biasa mengerjakan pekerjaan jurutulis serta mengetahui daripada ilmu al-lisan, yakni ilmu nahwu dan sarf dan lainnya adanya. Pesan yang kedua, kepada barang siapa yang mengajar kitab ini, maka di dalamnya beberapa perkara. Setengah daripadanya adalah ia mengajar muridnya dengan tertib daripada tiap-tiap fasalnya. Jangan dipindahkannya muridnya itu pada fasal yang lain sehingga selesai muridnya daripada memahamkan dan menghafazkan kepada fasal yang dibacanya itu. Setengah daripadanya hendaklah ia baik-baik nazar dan fikir pada tiap-tiap perkataan kitab ini. Barangkali ada yang berat bunyinya. Ajarkan dan beri mafhum atas murid dengan perkataan yang ringan yang mudah ia memahamkan. Setengah daripadanya, barangkali ada tersalah pada karangan kitab ini atau terkurang. Hendaklah perbaiki, yakni hendaklah dibetulkan dan ambil teladan daripada kitab nahwu dan saraf dan lainnya. Kerana aku yang memperbuat kitab ini, bukannya aku orang alim yang tajir pada kitab-kitab saraf dan nahwu. Sekadarkan daripada sangat hajatku atas anak saudaraku yang mereka itu belajar dan mengajar surat-menyurat dengan tiada suatu jalan dan pokok yang diambilnya kaedah daripadanya. Sebab itulah jadi aku tawakal kepada Allah dan mengharap akan ampunnya. Maka aku perbuat juga kitab ini jika aku bukannya ahlinya sekalipun. Pesan yang ketiga. Kepada barang siapa yang menyurat kitab ini, yang mengambil naskah daripadanya, maka di dalamnya beberapa perkara. Setengah daripadanya adalah baik-baik cermat pada menyurat kitab ini. Jangan terlebih dan jangan terkurang daripada naskahnya. Apabila terlebih atau terkurang, jadi yang menyalin di belakangnya terikutlah pada pekerjaan berlebih dan berkurang itu. Jadi rosaklah serta menyalahi daripada asalnya. Setengah daripadanya, apabila selesai daripada menyurat kitab ini, hendaklah dimukabalahkan dengan naskahnya seperti seorang membacanya dan seorang meniliknya sehingga sah keduanya. Setengah daripadanya, apabila selesai, hendaklah pintakan daku doa dan ampun kepada Allah Ta'ala serta Fatihah. Hadiahkan kepada barang siapa yang mengarang kitab ini. Allah, Allah, Allah. Haralah aku akan yang demikian itu adanya. Intaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tamat. Telah selesailah mengarang kitab ini pada 19 hari bulan Zulqa'dah pada hari Isnin waktu duha sanah 1267 di dalam mahkamah di negeri Riau. Biyadil faqir al-haqir bi zambi كثير والتقصير الراجي إلى العفو رب الرحيم الرجاء علي الحاج إني الرجاء
Ahmad Al-Hajj Ibni yang di Pertuan Muda Raja Haji Almarhum fi sabilillah. Intaha.